Sukacita kita umumkan juga pada 11 hari bulan November nanti. Kita KPKT ada anugerah kecemerlangan Menteri KPKT. Mungkin juga YDP Kelang boleh dicalonkan sebagai YDP terbaik di Malaysia. Dia salah satu orang calon lah. Dan hadiahnya memang lumayan. Kita bagi wang tunai RM20,000 kepada Datuk Bandar atau YDP terbaik, termasuk peluang untuk menimba ilmu, belajar dekat University of Oxford, University of Harvard. We will send them for leadership program. So Puan Nuraini kena kerja 24 jam macam 7-11. Dia cuti 2 hari 1 malam di Pulau Ketam. This is unprecedented, but we want to make sure KPKT bersama dengan pimpinan tertinggi, TKSU ada, KP ada, kita nak jadikan KPKT the center of excellence for all kementerian. Jangan lupa KPKT sekarang adalah kementerian platinum. Yes. Ada 3 buah kementerian saja diiktiraf sebagai kementerian platinum. Bertaraf platinum. Pertama dia KDN. Okey. Kedua KKR, JKR. Ketiga KPKT. Dari segi performance pelaksanaan. This is under the index of what? My government. My GPI. My government index. Yang disahkan oleh Tan Sri KSN sendiri. KPKT menduduki tangga kedua teratas antara 28 kementerian.